Gedengan Eta di Nararaga TNI Manunggal Ngawangun Desa K102, Kodim 0608 Kabupaten Bandung, ngawangun akses jalan warga di leluwak Sungapan Walungan Citarum, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Lian tikitu petugas TNI bakal ngawawegan warga lebah ngarenovasi imah anu telayak huni, turta ngawangun toilet umum di tengah paimahan warga. Di Nararaga TNI Manunggal Ngawangun Desa K102, Kodim 0608 Kabupaten Bandung Rukun Gawe Jeung Polres Bandung, Pamarentah Kabupaten Bandung Katut Petugas Lanud Sulaiman, muka akses jalan warga di leuweuk Sungapan Walungan Citarum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Eta pembangunan akses jalan warga teh dilakonan ku Kodim 0608 Kabupaten Bandung, pikeun muka akses jalan sangkan lebih gampang tur tak gancang, serta bisa ngurangan jarak lalampahan, upama warga sejangga jug-jug ke kantor Kecamatan Kertasari. Lianti ngawangun akses jalan warga, petugas TNI OG bakal ngarenovasi imah telayak huni, nyieun jamban umum turta ngawewegan pangaweruh masyarakat, utamana patani keur mulangkeun deui ekosistem lahan kritis di Kertasari, anu kaayaanana matak pikalawangan. Diantik itu di Nararaga TNI Manunggal Ngawangun Desa, petugas TNI bakal ngawawegan masyarakat lebah ngawangun badan usaha milik desa, sangkan lebih motekar tur tarancage nyien produk anu bisa dijual di pasar. K102 yang diselenggarakan oleh Kodim 009 Kabupaten Bandung untuk tempat lokasi TMMD 102 ini mengandung tempat di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Adapun kegiatan yang kita lakukan di TMMD ini ada kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik. Untuk kegiatan fisik antara lain adalah pembuatan jalan sepanjang 1440, pengaspalan jalan sepanjang 600, pembuatan tebing penahan tanah, pembuatan jembatan, pembuatan plat besi, dan juga pembuatan renovasi rumah tidak layak huni, renovasi tempat ibadah masjid, renovasi MCK, dan juga pemberian bantuan alat olahraga kepada masyarakat. Terus yang sasaran non fisik, kita memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan kemampuan mereka bagaimana mengelola makanan dalam kemasan, karena di Desa Kertasari ini, di Desa Ciberem Kecamatan Kertasari ini, mereka kebanyakannya adalah sebagai seorang petani, belum bisa mengelola dengan baik makanan ataupun olahan yang ada di desa, sehingga hanya dijual bahan mentahnya saja. Eta program TNI Manunggal Ngawangun Desa K102 anu dilakonan ku Kodim 0608 di leuweuk Sungapan Walungan Citarum teh dina nasna-nasna dipiharep mampu ngarojong masyarakat di sabudeureunana sangkan leuwih maju. Pangnakitu warga di Kertasari dirong tinggalin jauh dina mangpirang aspek batan masyarakat di kota. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.